Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'am bisanin ila yawmiddin Yang kami muliakan uh, sekedar pengurus Rabi Alawiyah Terkhusus beliau Habib Syekhan bin Abdul Qadir Asagaf Kemudian beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas Kemudian saudara moderator Kemudian tim peneliti yang hadir semua pada sore hari ini Uh, terlebih lagi kepada yang mulia guru-guru kami beliau Syekh muhammad Najih Maimun atallahu baqa'ahu wa razaqahu sihatan wa afiyah. Pada kesempatan uh, sore hari ini uh, kami akan membahas tentang uh, syuhrah wal istifadah Mohon maaf, maaf Saudara huh? muhammad, bisa diperkenalkan dulu latar belakangnya. Oh, latar belakang. Saya uh, atas nama Muhammad Muhaimin Bahiruddin uh, berasal dari kota Jember. Ka, saya dari kecil tidak uh, punya ijazah uh, SD juga tidak punya, MI tidak ada. Saya dari kecil mondok di Sarang, masuk tahun 2000, keluar tahun 2019, uh, hanya mondok saja itu uh, ngaji 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 saja. Jadi nanti kalau misalkan apa yang saya sampaikan Uh, kurang benar atau tidak sesuai dengan kekinian, kami mohon maaf walau Tapi Madura juga? Bukan, saya Jawa. Oh itu iya. puluh Jember itu uh, 95% Madura, nah, yang 5% Jawa itu kebetulan di daerah saya. Oh <laughs> silakan, silakan. Jadi mungkin uh, agak <coughs> agak datar-datar aja tidak seperti Gus Maimun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait asyuhra wal istifadah. Untuk membahas tentang asyurah wal istifadah ini Terlebih dahulu kami akan membahas tentang mustanadul hukminya Dimana, dimana uh, sesuatu yang menjadi hukum Itu pasti ada dasar daripada hukum tersebut Baik diambilkan dari masyadiru tasrik Ayat atul ahkam Atau memang hadis-hadis uh, dan seterusnya Nah ternyata di dalam kitab-kitab fikih Kemudian juga di dalam kitab-kitab ilmu nasab itu didasarkan pada sebuah hadis Al Imam Al Bukhari tepatnya pada juz pertama dalam bab ada il khumus al iman yang redaksinya begini haddatsana ali bin al ja'd -Ja qala akhbarana syu'bah an abi jamrah qala kuntu aqudu abni abbas yujlisuni ala saririhi faqala akim 'indi hatta aja'al laka sahman min mali. Jadi peristiwa Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Abi Jamroh. Abi Jamroh ini adalah salah satu mutarjim daripada Ibnu Abbas karena pada waktu itu Ibnu Abbas uh, menjadi apa penguasa dari Mingki Bali Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Basrah kemudian beliau punya mutarjim namanya Abi Jamroh. Nah, Abi Jamroh ditawari untuk duduk atau tinggal di sisi Ibnu Abbas Sampai dijanjikan uh, untuk dikasih uang, karena sebagai Mutarjim sebagai penjebatan antara ibnu abbas dengan rakyat pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat dari syarah-syarah hadis, pada saat abi jamroh membahas tentang bahwa di rumahnya itu ada uh, bejana atau kendong untuk membuat anggur, seketika itu ibnu abbas berkata seperti ini: qala inna wafda abdil qais, lama atau rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya..." pada saat delegasi Abdul Qais itu mendatangi atau sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalu kala manil kaum. Rasulullah ketika itu menanyakan manil kaum atau manil waftu, siapa kaum ini, siapa delegasi ini, Nah, para surrohul hadis, baik e, kayak e, siapa ibnu hajar al asqolani dalam fatul barinya atau yang lain al Qari dan seterusnya itu maksud dari pertanyaan itu adalah menanyakan tentang an ansabihim an nasabidoyf. Intinya itu siapa yang datang tuh maksudnya ini keturunan siapa, sehingga dari hadis itu kemudian ada kesunan bahwa ketika ada orang didatangi tamu disunahkan untuk menanyakan ini nasabnya siapa dari mana yang tujuannya apa liuna zilaman zilaum agar supaya si tuan rumah bisa memposisikan atau menempatkan pada posisinya yang semestinya misalkan keturunan orang baik kemudian kaum yang syaraf dan seterusnya nah setelah itu jawabannya Robiah, eh, jawabannya Abdul Qais tadi, Qalu Robiah, mereka menjawab bahwa kami adalah keturunan Robiah. Abdul Qais delegasi tadi kemudian menjawab Qalu Robiah. Seketika itu di eh, disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bil bil Selamat datang kaum keturunan Robiah atau delegasi keturunan Robiah tanpa terhina juga tanpa ada penyesalan. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama mengistimbat hukumnya sebagaimana diskursus ilmu sulfiqih itu ketika ada sebuah hadis nanti digali hukumnya itu ini menimbulkan apa hukumnya. Nah, istimbatul hukumnya begini, Para ulama sepakat, baik ahli nasab, baik ulama ahli fikih, mereka sepakat bahwa hadal hadis min asrahil hadis, termasuk paling sore sorenya hadis dalalatan ala andal ansab tasbutu bisyura wal istifadah bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling sore untuk mendalilkan syura wal istifadah sebagai mekanisme dalam penetapan nasab itu yang pertama kemudian Sebelum saya membahas lebih detail tentang uh, Asyurah wal istifadah uh, terkait tentang definisinya, kemudian uh, masanya, kemudian jumlah orang yang membawanya harus berapa, kemudian kedudukannya di dalam ilmu nasab bagaimana terlebih dahulu dari hadis tersebut sudah difahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW seketika mendengar jawaban dari delegasi Abdul Qais bahwa mereka keturunan Robi'ah ini kanjeng Nabi langsung menetapkan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang benar beliau mengiyakan beliau mentakrirkan ikror berarti kalau ikror kanjeng Nabi berarti nasabnya sahih padahal Abdul Qais ini kalau dilihat dari kitab sejarah ketika menisbatkan nasabnya kepada kakek yang keenam karena kita tahu bahwa Abdul Qais ini adalah bin Afsa bin Du'mi kemudian bin Jadilah bin Anazah bin Asad bin Robiah, bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi jarak antara Abdul Qais kemudian dengan Robiah yang dinisbatkan pada waktu itu itu sampai 500 tahun lebih. Dan pada saat itu keadaan orang Arab belum menulis nasab-nasab mereka di dalam kitab-kitabnya belum ada budaya tulis menulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu menerima jawaban atau membenarkan pertanyaan, membenarkan jawaban daripada delegasi tadi tanpa mutolabah mana syahidnya, mana kitabnya, mana catatan sejarahnya, mana apa namanya bukti konkretnya. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita memahami surah wal istifadah itu sangat mudah sekali, termasuk mekanisme yang sangat konkret, mudah dapat diterima, tidak bertele-tele, tidak seperti yang diklaim oleh Imam harus syaratnya harus apa namanya fikul di zamanin, kemudian tidak boleh syahadah, nanti akan saya bahas lagi secara detail. Sudah. Uh, itu kemudian yang menjadi dasar daripada asyurah wal istifadah uh, mendapatkan relevansinya dalam syariat. <tuh> itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kami akan membahas sedikit tentang uh, perbedaan antara asyruh wal istifadah sendiri. Sebenarnya bagaimana konsep asyruh wal istifadah itu? Detailnya gimana? Dalam kitab Mu'jamu Mustalahil Usul, kemudian juga dalam kitab Al-Ghayah fi Syarahil Hidayah karya Ahmad bin Ibrahim Asyruji Al-Hanafi, beliau mengatakan begini bahwa yang dikatakan syuhroh itu adalah keterkenalan sebuah nasab dalam satu daerah dalam satu daerah bahwa e, sekupnya itu hanya satu daerah tidak keluar dari daerahnya, itu namanya syuhroh sehingga dicontohkan begini fulan bin fulan lahu syuhratun fi hayyin wahid mimakah annahu kuroshi bahwa fulan bin fulan itu memiliki keterkenalan dalam satu distrik atau dalam satu daerah di kota Mekah bahwa dia adalah bermarga Quraisy. Jadi ini kalau menurut siapa tadi uh, Ahmad bin Ibrahim As-Saruji dan juga dikutip oleh Ibrahim bin Mansur al Hashimi dikatakan bahwa nasab seperti ini adalah nasab yang kelasnya masih syuhro tapi belum sampai taraf istifadah. Kemudian kalau nasab yang sudah mencapai taraf istifadah sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar kepopuleran atau viralnya sebuah nasab yang sudah melebihi dari daerah tempat maulidnya misalkan dengan contoh fulan bin fulan lahu syuhrotun fi jami'i anha'i makkah annahu bahwa dengan terjemah fulan bin fulan di seluruh daerah kota Mekkah itu dia terkenal termasuk bermarga Quraisy Nah, ini berarti sebuah nasab yang tidak hanya syuhrah saja tapi sudah mencapai derajat yang namanya istifadah. Dari sini kita memahami bahwa istifadah martabatun fauqa syuhrah, yaitu adalah merupakan uh, derajat yang di atas daripada syuhrah. Kemudian juga yang harus kita tekankan juga. Kami ingat uh, dalam kitab Al Fatawi Al Kubra karya Ibn, Ibn Hajar Al-Haytami beliau menyatakan begini <coughs> Juz 2 halaman 59 beliau mengatakan begini bahwa <coughs> Al-Istifadah tarotan taqwa ila hadil tawatur wa tarotan lah bahwa istifadah itu kadangkala sudah mencapai derajat Ada adatut tawatur berarti uh, biman zilatil mutawatir wa lah kadang juga tidak jadi dari sini kita bisa memahami tahapan-tahapan tentang memaknai konsep syuhrah istifadah. Tingkat yang paling adna itu adalah syuhrah. Kemudian jika lebih luas lagi naik ke istifadah. Nah, istifadah ada pula lagi yang sudah ya Fi manzilati tawatur. Jadi dari sini ketiga tahapan ini oleh para ulama nasab dikatakan nasab jika sudah ditetapkan dengan surah wal istifadah sekalipun hanya surah saja sudah yasbutu an nasab. Nasab sudah tetap sudah Oleh karenanya e, nanti ini juga akan membahas tentang seberapa jauh masa lamanya Kemudian kriteria surah wal istifadah itu mendapatkan e, pengakuan sehahnya di dalam ilmu nasab Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang Bilangan orang yang membawa khabar sya'i dalam surah wal istifadah Itu apakah ada jumlah tertentu misalkan harus ataukah 10 atau 20 atau 100. Fihi khilaf. Ada perbedaan ulama. Kami di sini akan mengkomparasikan antara kitab-kitab fikih yang klasikal kemudian dengan kitab-kitab uh, fikih yang modern atau kontemporer. Begini. Untuk terkait membawa surah wal istifadah itu sebenarnya harus orang berapa? Kalau kita mengacu dalam kitab Al Majmu' karya Imam Nawawi Syarah muhadzab Beliau mengatakan begini bahwa ikhtalafa al ulama fi jumlati adadin e, dalam jumlahnya adat yang membawa asyura wal istifadah. Kalau menurut al Imam al Ghazali kemudian juga diikuti oleh al Imam al Mawardi dalam kitabnya al Hawi al Kabir. Beliau juga punya kitab al Ahkam Sultaniyah. Kemudian e, dan ini di bahwa yang harus mencapai derajat jumlahnya itu harus ada dun kathir ya bluhu ada tawatur harus bilangannya banyak kemudian sampai pada ada tawatur kemudian ada yang menjawab ada yang uh, berpendapat kayak Imam Abu Hamid dan Jemaat minal ulama mengatakan cukup dua orang asal adil cukup dua orang asal adil berarti ini berarti ikut konsep adil syahadah setelah saya memahami atau menelaah tentang ibarat-ibarat tentang jumlah adat ini dalam kitab klasik Kemudian saya mem, uh, juga uh, menelisik atau me, menelaah tentang kitab-kitab yang kontemporer Ternyata surah wal istifadah itu ada dua Ada yang surah wal istifadah itu hakikiyah Ada surah wal istifadah itu yang hukmiyah Nah apa yang hakikiyah itu? Dikatakan begini dalam kitab-kitab nasab yang kontemporer bahwa surah hakiki itu adalah allati qad khabar ladaika an kathirin minan nas anna fulan min quraish bahwa yang dikatakan surah hakiki yaitu adalah sebuah kabar yang viral yang tersebar dari jumlah orang yang meriwayatkan atau yang menceritakan bahwa anna fulan min quraish bahwa fulan ini dari quraish nah Kenapa dikatakan surah hakikiyah? Karena jumlahnya banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan ini banyak, yang menceritakan itu banyak, maka di sini ada ada istilah la yustaratu fihi al adalah tidak disyaratkan harus sifatnya adil. Kemudian ada namanya surah hukmiyah. Surah hukmiyah itu apa? Allati ladal qadi yang kulul khabara ithnani adlani anna hadal amra anna fulanan min Yaitu sebuah kabar tentang kesuhroan nasab seseorang, tapi ini disampaikan oleh dua orang adil di depan hakim. Jadi kalau terkait wal istifadu yang hukmiyah ini, itu adalah sekupnya adalah untuk permasalahan perhakiman. Dan di sini yustarotu fihi al-adalah. Ini disyaratkan harus adalah. Berarti dalam adlus syahadah harus dua laki-laki atau dua perempuan satu laki-laki Nah untuk mengkomparisikan ini semua Jadi kita bisa memahami bahwa surah wal istifadah itu kalau menurut klasik Ada yang bilang dua, ada yang harus banyak, kemudian yang kontemporer Itu dibagi ada yang surah hakikiyah, kemudian ada yang surah eh, hukmiyah. Jadi kita bisa memahami bahwa eh, surah wal istifadah itu eh, yang diwariskan terurun termurun itu nanti e, adatnya yang penting banyak karena sebagaimana Ibnul Batol untuk menengnengai pendapat ini kemudian beliau mengatakan begini sebenarnya berapa adatnya yang penting adatun bi al kolbu yang penting bilangan orang yang ketika menceritakan hati itu bisa tenang nah selanjutnya terkait untuk e, ini Surah wal ini Sebenarnya asura wal Istifadah ini mekanisme penetapan nasab yang disepakati oleh ulama atau tidak sebenarnya juga semua sudah sepakat sudah baik aimatul madahib apakah itu yang sunni ataukah yang syi'i semuanya juga sudah semuanya bahkan lintas agama orang yahudi dan nasrani dalam menetapkan nasab jejet mereka itu juga pakainya surah wal istifadah Artinya cerita turun temurun dari kakek moyangnya, kakek nenek moyangnya, kemudian dari paman pamannya bahwa ini keturunnya ini ini ke atas ke atas dan seterusnya itu juga pakai apa namanya asyura wal istifadah. Syiah yang kontemporer kayak misalkan an naraki dalam kitabnya Mustanad Syiah fi Ahkam Syariah itu juga jelas. Apalagi Syiah yang uh, klasik seperti halnya misalkan dalam kitab Qawaidul Ahkam uh, karyanya Ibnu Mudzaffar Al-Hilli jadi, di sini kita memahami bahwa Surah istifadah itu adalah satu konsep atau mekanisme penetapan nasab yang cara kerjanya itu mudah, tidak berbelit-belit dengan sorot yang didramatisir, itu kayak klaimnya Imaduddin, kemudian juga uh, diakui oleh semua umat manusia. Saya bisa katakan seperti itu, sebagaimana disampaikan tadi, uh, Yahudi Nasrani juga demikian, dan itu pula diawali dengan uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tadi nasabnya Abdul Qais tadi. Selanjutnya. Sebagai tambahan lagi, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, karyanya kelompok diantaranya antaranya Syekh Mustafa Al-Khin, beliau mengatakan begini, para sahabat pada waktu itu menisbatkan dirinya kepada jad-jadnya, Waktu kena as-sahabah yang tasibuna rasulillah ila kaba ilhim. Para sahabat menisbatkan terhadap kabilah-kabilahnya sendiri. Wa ajdadim dan jajatnya Fama kena sawallahu alaihi wasallam yutali buhum bishud. Mereka tidak dituntut oleh rasulullah untuk mendatangkan saksi. Allah yuthbituna an nikah ru'yatan bil ain. Tidak menetapkan, tidak dituntut untuk mendatangkan saksi yang menghadiri pernikahan ayah-ayahnya. Balkana yaktafi bistifadatil khair bayinan nas bistifadatil khabar bainan nas mencukupkan untuk kabar yang sudah viral di antara, yang penting duna wujudi mukhalif tanpa ada mukhalif nanti saya bahas tentang masalah mukhalif ini gambaran tentang istifadah lamanya apa e, masanya bagaimana yang paling asoh yang paling jumhur yang penting tulus zaman sebagaimana diungkapkan oleh e, dalam kitab Bahrul Madhab Ar-Ruyani mengatakan bahwa surah wal istifadah itu yang penting tulus zaman masa yang lama yang sekira akan terbangun kebenaran atau e, kevalitan kabar tersebut nah dalam masa yang lama itu sekira tidak ada mukholif tidak ada mu'arid tidak ada munazik begitu itu terkait tentang apa namanya e, surah istifadah itu yang penting lama Nah selanjutnya Saya akan membahas tentang subhatnya Imaduddin Usman Terkait dalam surah wal istifadah Pertama Imaduddin Usman mengatakan begini Dalam beberapa tanggapannya Terkait surat daripada guru kami Syekhina Najih Dia menyatakan bahwa Surah wal istifadah itu Hanya berlaku untuk nasab yang dekat tidak untuk nasab yang jauh. Nah, pernyataan seperti ini, kalau kita memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang di awal, ini semestinya sudah terbantahkan. Dia kalau mengatakan surah wal istifadah itu hanya untuk nasab dekat, artinya antara ayah dan bapak, atau tidak jauh-jauh amat, mestinya beli Imaduddin Usman secara tidak langsung menolak ikrar daripada Nabi Muhammad SAW terhadap jawaban Abdul Qais yang mengaku keturunan Rabi'ah itu satu yang kedua dia mengabaikan juga ibarat di dalam Al-Hawi Al-Kabir wa amman nasab fayathbutu bisama il khabar asya'i al kharij ila haddil istifadah fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah <tell> jadi nasab yang ditetapkan dengan asyura wal istifadhah ini memang nasab yang uh, ditemukan fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah. kemudian fa yakhussunahu bin nasab ila abin mereka mengkhususkan dengan nasab ila abin nasab dekat atau ya ummu bin nasabin a'la atau mengumumkan kepada nasab yang lebih jauh jauh fa yaquluna bani hasim mereka kemudian berkata, ini keturunan Bani Hashim. Au min Bani Umayyah atau Bani Umayyah, fayathbutu nasabuhu fil khusus wal umum bil khabari asya'i. As Jadi kami kira untuk uh, menanggapi klaim imat yang mengatakan suhrah wal istifadu hanya berlaku untuk uh, nasab dekat, kami kira orang yang membaca tentang kitab fikih uh, sudah tahu bahwa ini adalah klaim yang sesat menyesatkan ini. Nah, selanjutnya, yang paling kami uh, ini ada jawaban imat ini ketika menjawab surat dari guru kami. Dia mengatakan begini: "Teksnya begini, karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan." Jadi, imat ini memahami surah wal istifadah. Itu difahami bahwa ketika ada orang bersaksi atas dasar suhroh wal istifadah, ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Logikanya imat begini, namanya saksi itu ya melihat apa yang ia lihat, mendengar apa yang ia dengar secara langsung. Jadi menurut imat ketika ada yang mengatakan bahwa nasab ba'alawi ini kemudian diklaim sebagai nasab yang subutnya bil ini tidak sah Kenapa? Karena yang bersaksi pada hari ini Itu tidak boleh Atau tidak sah menurut logika imat Menceritakan keadaan yang Tahun abad Atau kurun 400 itu tadi Itu imat berkata seperti itu ketika eh, apa men, Menjawab tulisan daripada guru kami Nah Ternyata Syahadah Al-Nasab Bitorikil syuhra wal istifadah ini adalah ijma' daripada ulama saya bacakan satu persatu dari madhab maliki Imam Abdurrahman Muhammad bin Muhammad al-Utaki al-Maliki mengatakan begini, dikutip oleh Atau At tawdi syarh al-Jami sahih As-Shahadah ala nasab al-Mashhur bisama' ja'izatun inda jami'il fuqaha bahwa bersaksi terhadap nasab yang sudah masyhur dengan lewat mendengarkan itu diperbolehkan inda Jadi misalkan ada orang kemudian ingin menyaksikan bahwa nasabnya ini uh, disaksikan di mana di uh, di depan kodi di depan hakim sah sah saja asalkan dia mendengar dari jamaah tadi mendengarkan dari surah wal tadi. Kemudian al imam al ghazali yang dikutip oleh al imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz Sarahul Wajiz An-nasab yasbutu bis sama min qaumin la yanhasiruna inda syahid. Nasab itu bisa tetap dengan dasar mendengar dari kaum yang tidak terhitung inda syahid di sisi syahid. Kalau sudah seperti itu fayash hadu maka dia boleh bersaksi. Li annahu la yumkin Lagi-lagi pendapatnya uh, dari kalangan Syafi'i ini mematahkan klaimnya Imam tadi. Kemudian juga Al-Faqih Burhanuddin Ibnu maza' Al-Hanafi. Beliau mengatakan asyhadah fil ansab tahilu bisyurah wat tasamu fil nasab. Yang terakhir An-Nasabah Al-Hambali Al-Faqih mengatakan begini ajma'a ahlul ilmi ala sihhati syahadah biha fil nasab wal wiladah. Dari sini uh, seluruh ahli ilmi bersepakat atau ijma terhadap keabsahan persaksian tentang subutun nasab dengan dasar asyuhrah wal istifadah. Sehingga Keterangan-keterangan yang saya e, jelaskan tadi Ini secara tegas, secara solih meruntuhkan klaim imat bahwa Syahadah dengan surah wal istifadah itu tidak sah Nah, yang terakhir Untuk menjawab tentang apakah surah wal istifadah itu dalam setiap generasi harus tercatat Atau harus fikul e, zamanin itu harus surah terus Kita kan tadi sudah membahas bahwa surah wal itu ada kalanya yang tingkatannya hanya surah saja, ada kalanya yang sudah sampai pada taraf istifadah, ada kalanya yang sudah sampai ya blugu darajat tawatur tadi. Nah, apakah sebenarnya surah wal itu harus fikul di zaman? Mestinya begini. Surah al itu akan terus berlangsung kayak tadi Abdul Qais Mulai zamannya Robi ah, Sampai Kanjeng Nabi Itu didengarkan oleh Generasi selanjutnya Diturunkan kepada generasi selanjutnya Terus begitu terus Itu namanya surah istifadah seperti itu Nah yang menjadi kesalahan terbesar imat Bahwa surah istifadah itu Harus ada dukungan atau catatan Kitab nasab Nah itu yang salah itu Imat kan meragukan Daripada surah istifadahnya Daripada klan Alawi itu kan gara-gara tidak didukung dengan catatan nasab. Padahal surah wal itu tidak butuh daripada apa namanya harus ada catatan nasab itu tidak butuh. Begitu. Saya bacakan ya. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4 ini maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jadi, secara tegas, imat menyatakan bahwa surowal istifadah itu harus disaksikan juga oleh kitab-kitab nasab. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubed itu, dan kitab-kitab itu ada dan memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Ubed, bahwa anaknya Ahmad bin Isa, tidak ada yang bernama Ubed. Jadi, dari sini kita bisa membantah klaim imat bahwa surah istifadah itu tidak segitu rumit untuk terkait menetapkan nasab sehingga kita bisa membatalkan klaim imat tersebut. Kemudian subhat imat lagi ini yang sering kali dikutip di dalam kitab-kitabnya trilogi kitabnya itu Kitab atau buku tidak tahu saya tadi itu dia mengatakan bahwa surah wal istifadahnya klan Ba'alawi itu surah yang hadisah surah yang baru Artinya tidak yang sudah lama. Imat kemudian menganalogikan dengan suhronya Tobariyah. Yaitu klan Tobariyah. Ternyata hampir sama ini. Klan Tobariyin ini diterkenalkan e, dari keterangan Husainiyin itu pada saat abad 9. Yaitu dimulai dari tulisannya Roti bin Muhib At-Tobari. Ketika menulis e, silsilah nasabnya itu sampai Husainiyin yang sebelumnya abad 6, abad 7, abad 8 itu belum ada surah tersebut. Namun pada saat abad 9 itu ditulis bahwa klan Tobariin ini bersambung dengan al husainin Nah, yang kemudian klan tersebut klaim tersebut ini kan dibatalkan oleh ulama ahli nasab semuanya itu. Bahkan oleh misalkan yang dikutip oleh uh, Ibrahim bin Mansur al al mengatakan ini suruhnya hadisah karena dengan beberapa catatan. Nah, dari contoh ini kemudian imat mengatakan klan Ba'alawi juga demikian, munculnya nama Ubaidillah itu baru pada abad ke-9. Sebelumnya 6 7 8 itu katanya belum dikenal namanya Ubaidillah, berarti sama dengan Tobariyah Nah, ternyata setelah kami kami cek, kemudian setelah kami eh, cross check ternyata antara penyamaan syuhrah istifadahnya Ba'alawi dengan surah itu istifadahnya Tobarin ini jelas kias ma'al farik. Satu, kias ma'al fariknya adalah bahwa dalam klan Tobarin ya, ini dalam klan Tobarin ini Syekh Rodi bin Muhib at tobari ini mencantumkan nama Abdul Wahid sebagai salah satu anak daripada Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini saja Amudun Nasab Tabariyah yang dimunculkan namanya Abdul Wahid sebagai salah satu dari benda anak Sayyidina Husain ini sudah cacat total karena melawan ijma satu. Yang kedua, kitab-kitab sejarah terdahulu antara kurun 6 dan 8 tidak pernah menisbatkan Nasab Tobarin ke Sayyidina Husain. Contohnya, seorang ulama yang ahli nasab, An-Naqid An-Nasabah al muarrih yaitu Sahibusyari A'lamin Nubala eh, Shamsuddin Al-Dhahabi beliau ketika membuat terjemah membuat biografi guru-gurunya dari klan Tobariin Makkiin mereka hanya mengatakan Syekh At-Tabari Al-Makki Al-Dhahabi tidak pernah dalam kitabnya mengatakan walam yaqul innahum Husayniyun alawiyun tidak ada Kemudian juga seorang nasabah Taqiyuddin Al-Fasi ketika membuat biografi terhadap 34 baik laki-laki atau perempuan dari klan Tobarin mereka sama sekali Al-Fasi juga juga sama beliau ini tidak mengatakan walam innahum jadi hanya menyatakan bahwa ini nisbatnya At-Tobari Al-Maki gitu saja Nah yang terakhir Nisan-nisan kuburan Tobariin Yang ada di Mekah itu di dalam nisanya tidak tertulis asyarif sharif atau sayid karena minda bil arab pada waktu itu menulis nisan dengan nama kemudian nasab-nasabnya itu tidak ada yang kemudian mengatakan as sayid asyarif sharif juga tidak ada kemudian nasabnya sampai silsilahnya Sayyidina Hussein juga tidak ada yang ada hanya begini yang ditemukan hada qabr as al-muwaffaq al as-sa'id Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari ini yang tahun 610. Kemudian ada contohnya lagi. Hadza qabrul faqih al-qadi Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar At-Tabari. Cuma itu saja. Tidak ada tambahan Al-Husaini, Al-Alawi tidak ada. Ini berbeda terbalik dengan klan Ba'alawi. Di mana kan klan Ba'alawi nisan-nisannya beliau Ahmad bin Isa wafatnya sudah jelas, Terus kemudian Ubaidillah, kemudian Syed Alawi, semuanya sudah ada nisan-nisannya, kuburannya juga ada. Kemudian persaksian ulama juga menetapkan, kemudian juga dalam amudun nasabnya tidak ada yang cacat. Jadi ini yang kemudian saya menjawab bahwa Kiasma ma'al farid jika imat menyatakan suhroh wal istifadohnya klan Ba'alawi sama dengan suhroh wal istifadohnya klan Tobariin. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan membahas tentang Munazik atau mu'arid Atau uh, Dalalah yertab Dalam surah wal istifadah Begini Kami akan membangun teori ini Dari kerangka uh, usul fikih Dalam diskursus ilmu usul fikih Ketika memahami Daripada Hadis marhaban bil qawm Atau marhaban bil wafdi ini kemudian dalam diskursus ilmu usul fikih ada istilahnya mantuk sore. Di mana mantuk sore itu sebagaimana di kutip atau dinazamkan oleh Al Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al Kaukabus Sate Nadmi Jamil Jawami beliau mengatakan begini Al awalud dalu alaihi lafdufi, mahall nutqin wa huwa nassun in yafihi ka lam yahtamil ma'nan siwa mufadhihi wallahirun lahu hawa jadi kita memahami teks marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghayra khazaya wa nadama ini secara makna nasnya secara dalalah mutabaqahnya ini memberi pengertian bahwa Kanjeng Nabi mempersilahkan kaum yang tadi mengaku kaumnya Rabi'ah dan kalau kita memahami makna nas, berarti ini adalah maksud asolatan Sebagaimana dikutip oleh al-imam uh, Syekh Wahba az dalam kitab wajisnya Contoh mudah seperti begini wa al wa riba. Allah menghalalkan be' dan mengharamkan riba Kalau kita uh, menelaah tentang istimbatul hukminya, begini Allah menafikan Mumathalah, menafikan persamaan Antara jual beli dengan riba Karena maksud ayat itu liroddi alal yahud untuk menolak yahud bahwa yahud mengatakan innamal bay mithlur riba bahwa bay itu seperti halnya riba nah Ketika kita memahami nas bahwa kanjeng Nabi ketika ada orang mengaku keturunannya ini bahwa kanjeng Nabi sudah mendengar salah surah wal istifatah apakah diterima? Konsep awalnya diterima secara langsung. Namun apakah ala sabilil itlak? Apakah mutlak? Kayak tadi juga. Apa kemudian dengan dasar wa halallahul bai'a wa riba, semua jenis transaksi itu dihalalkan? Ternyata tidak. Karena daripada kaidah makna nas itu adalah bagaimana mengamalkan nas itu? Ya tetap al-amal bi muqtada ma'nahu yaqinan wa qat'an. Kita tetap mengamalkan arti yang ditimbulkan oleh makna nas tadi secara yakin secara nas. Tapi ada kontrol lagi yaitu ma'ahtimalit takwil wa ma'ahtimalit nasri. Takwilnya bagaimana? Ya tadi misalkan kata di anahi anbiil koror. Jadi tidak semua jual beli itu boleh. Ada kontrolnya yaitu ketika ada jual beli misalkan Mengandung horor itu dilarang, kemudian wakadah karena nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anba'i hitamar jadi tidak kemudian semua jual beli itu di, uh, diperbolehkan. Dihalalkan ada satu, dua, tiga jual beli yang tidak diperbolehkan. Itu kita memaknainya seperti itu, memaknai seperti itu. Nah, kita memahami, uh, marhaban bilkom obilwaf di apa secara mutlak tidak. Kalau memang surah wal istifadahnya ada indikasi mencurigakan, maka ini juga kita tidak boleh menerima itu. Makanya istilahnya ada takbir di dalam Imam Haramain dalam kitabnya Nihayatul Matl fi Dirayatil ya Madhab, beliau mengatakan surah wal bisa diterima asalkan adamul adamun adamun nakir, tidak ada yang mengingkari. Kemudian juga Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Bahr dikatakan begini yang bisa yang biasa didalilkan oleh imat wa adamu wa adamul ala kemudian lagi ibn rifah dalam kifayatun nabi juga mengatakan begini boleh menetapkan surah wal istifadah asalkan wala yakunu hunaka dafiun yadfa'uhu wala munazi'un yunazi'u fi wala dalalatun yurtab atau yartab jadi tidak ada munazik, tidak ada dafi' tidak ada dalalah yang yartab sekarang kita memahami bagaimana contohnya dafi' dan munazik di dalam kitab al-ifadah fi adil lati thubutin nasabwana fi surah wal istifadah Asya Ibrahim bin Mansur Al-Hasimi menyatakan begini jadi contoh daripada mu'arid atau munazik itu misalkan begini Pada hari ini diviralkan bahwa Zaid anaknya Umar Viral sudah Nah yang bisa menggagalkan surah wal istifadah ini apa? Ketika mansub ilehnya yang dinisbatkan Zaid sendiri atau Umar sendiri itu ingkar Jadi ketika ingkar maka surah istifadahnya gagal Berarti ini surah wal istifadah yang kayak hoax begitu Wah ini kabarnya salah ini saya Zaid itu bukan anaknya Umar Umar juga begitu Saya tidak punya anak anak Zaid Jadi ketika yang bersangkutan itu masih hidup Kok ingkar Maka bagaimana Maka surah wal ini gagal Nah sekarang yang menjadi permasalahan Kalau surah wal ini jauh Kemudian ya Jauh sekali Kayak misalkan eh, Apa namanya klan Ba'alawi atau seterusnya ini bisa enggak digugurkan surah al-istifadah. Ada kaidah yang disampaikan oleh uh, siapa ini Ibrahim bin Mansur Al-Hasyimi wala yubtilu hadhihi as wal-istifadah illa jarhuth thiqat al-qadhih al-mufassar allati tuzkaru asbabu wa syawahidu. Tidak ada yang bisa membatalkan surah wal-istifadah kecuali kritikan dari pakar nasab yang kredibel. yang dilengkapi dengan penjelasan sebab dan bukti yang konkret. Wa tahamul Kritikan di atas bersih dari tujuan diskriminasi. Fanatik terhadap pendapat pribadi, dorongan hawa nafsu. Biru i biru i wa amanatihi minal ulama' watthiqad. Dan dilakukan oleh orang yang pakar dalam bidang ilmu nasab dan tidak melawan konsensus ulama, tidak melawan namanya ijma, Nah, begini. Wala buddha min Nah, syarat-syarat ini menjadi penting karena tidak semua kritikan itu masuk atau sampai pada taraf yang qadih, yakni mencacat. Jadi kesimpulannya bahwa karena klan Ba'alawi ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kami Habib Hanif dan seterusnya 140, sudah kali ijma' ini sudah. Kemudian yang mengkritik hanya cuma imat. Imat tuh Bagaimana sekarang bilang tahu besok tempe besoknya lagi gado-gado ini kredibilitasnya itu di, dipertanyakan nih bukan yaudah kemudian juga yang dibuat dalil adalah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Memunafis tadi paling kuat itu adalah jantungnya itu adalah kitab asajar As al mubarakah itu aja tidak ada segot nafi tidak ada segot apa namanya uh, sorry Munazik juga tidak ada. Yang contoh ada itu tadi yang awal sudah disebutkan Habib Hanif. Jadi ada jarah yang muktad, muktabar, ada jarah yang ghairu muktabar. Yang tidak mu'tabar tadi disebutkan oleh Habib Hanif bahwa Az-Zahabi mengkritik Ibnu Dihya al-Andalusi. Yang kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani mengkritik al qimani Nah, contoh daripada jarah yang tidak muktabar, ini luar biasa sekali nih. Contohnya adalah Syekh Al-Jurjani, Sohibu Ta'rifat, ini mengkritik nasabnya Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak Syafi'i. Tidak Quraisy, tidak termasuk keturunan Quraisy. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini yang katanya disandarkan pada Syafi'i, menurut dia Syafi'i ini itu adalah maulan li Abilahab. Itu adalah budaknya Abilahab. Kemudian yang diaku-akukan kepada budaknya kures begitu klaimnya seperti itu nah kemudian e, diikuti oleh Zahid al Kausari seorang ulama Mesir yang sama dengan mengikuti siapa pendapatnya At-Tarifat e, tadi ini tidak dianggap cara seperti ini kenapa karena Imam Syafi'i itu kures sudah mas, sudah ijma dan lagi al Jurjani dalam hal ini tidak e, tidak sorry kan mengutip Malikiyah katanya <laughs> ada sebagian Malikiyah mengatakan Syafi'i itu tidak Maulan likures tapi Maulan li abilahab, yang diaku-akukan terhadap Maulan likures jadi ketika tidak jelas berarti dikatakan tidak makbul begitu jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kesimpulan terakhir ini uh, sebagai penutup nasab itu bahwa ketika didasarkan alat atas syuhrah wal istifadah kemudian cocok itifak ma'akwalil ulama athiqat wal wal -nasabah. maka nasab ini menjadi kekuatan ba'da kuwatin ada istilah lagi nurun ala nurin jadi sudah kayak gunung yang menjulang tinggi yang kalau pohon akarnya kuat sedangkan yang bergegalan cuma imat lah imat ini apa tsunami yang bisa uh, menenggelamkan gunung itu tadi <tuh>. sungai aja ndak ya mungkin ya uh, air-air yang ada di got itu yang mungkin yang bisa. layu itu. Sekian dari kami. Olafu, Silakan. Tapi kemudian saya akan 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 bertanya ya. Iya, silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan sebenarnya beberapa hal eh uh, ikrar Kanjeng Nabi yang tadi dijadikan dalil. Ya. Nah, terus kalau kemudian kita katakan Kanjeng Nabi itu mendapatkan itu dari wahyu, maka sudah pasti benar. Ya. Kalau kemudian itu adalah kaul ulama bagaimana kemudian begini baik ada pertanyaan juga apakah ikrar kanjeng nabi itu atas dasar wahyu ternyata di surah al hadis dikatakan tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan pada waktu itu malaikat jibril turun nazala jibril menginformasikan bahwa abdul qais itu adalah keturunan robiah jadi ada dalil jelas itu dari kitabnya Fatul Bari ada Mengatakan bahwa ini jelas pengakuan kanjeng Nabi terhadap, siapa namanya, terhadap e, kabilah Abdul Qais sebagai keturunan Rabi'ah itu tidak disatakan adalah wahyu. Kemudian juga karena berhari-hari pada waktu itu juga, e, sahabat sering mengatakan kabilah-kabilahnya terhadap dirinya sendiri. Jadi ini bukan akwalil ulama, tapi benar-benar hadis yang kauli. Dari siapa, siapa nabi. kemudian Nabi itu? memahami itu bahwa marhaban bil itu dari siapa? Ah, dijelaskan bahwa di Arab sudah terkenal viral bahwa Abdul Qais itu min Robi'ah. Oh, baik. Begitu. Baik. Berarti syuhrohnya di sana nah. ya. Tapi sudah juga masuk dalam konsep istifadhah belum? Nah. Oh, sudah. Sudah istifadhah ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. E, tadi disampaikan ada ada tawatur. Ya. Ada tawatur dalam e, proses syuhroh wal istifadhah. Ada ya? banyak lah. Pada tingkatan adat tawatur, berarti kan dia lebih dari dua lah anggapannya begitu. Ada juga yang dua syahid adil, begitu ya. Nah, saya ingin kemudian bertanya kepada Robito Alawiyah sendiri, mohon maaf. E, dalam penetapan nasab dari Robito Alawiyah, mana yang kemudian diambil pendapatnya? Apakah kemudian e, ada tawatur atau e, syahid adil saja cukup? atau uh, bukan hanya Robi Thalawi di Indonesia tapi kemudian penetapan penetapan nasab di uh, uh, di tingkat Nakobah Ashraf dunia begitu baik jadi yang yang sering kita lakukan di khususnya di maktab daimi jadi untuk mengisbat sebuah nasab itu uh, rujukan utama kita adalah rujukan sejarah nasab yang ada di maktab daimi uh, apabila uh, kita mendapati ketidak ketersambungan nama misalnya ada dua atau tiga atau empat generasi, kita memerlukan dokumen-dokumen uh, yang menunjukkan uh, ketersambungan dari nasab itu. Uh, istifadah dan suara kita pakai juga, apabila si pemohon itu tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen uh, yang ada, uh, itu kita pakai istifadah dan suara. So, berapa syarat daripada adat syahidnya uh, dua orang dua orang ya minimal dua orang minimal dua orang minimal baik dua orang. baik terima kasih nah, dan itu juga uh, ada uh, diketahui oleh DPC setempat oh DPC ya, ya oh, jadi baik. proses kesaksiannya dari dua minimal dua orang hmm. dan diketahui oleh DPC setempat baik nah, Kalo, maaf mungkin sudah selesai yang untuk enggak apa dilanjutkan lagi nggak apa, -apa. Nah, ini saya sebetulnya mau tanya sama ustaz Oh ya silakan siap. Uh, apakah Uh, untuk mentah, mentahgi uh, istifadah dan syuhro itu ada persyaratan uh, tentang amudun nasab harus tersambung. Apakah itu disarankan? Uh, begini ya Habib Afan, justru misalkan amudun nasab itu tidak dicantumkan, ini nanti justru yang berperan untuk menguatkan itu justru syuhrah wal istifadah. Berarti tidak ada persyaratan. Tidak ada. Saya ke Mbak Heran, nah, yaudah, roh tuh, saya, nah, kemudian nah, ada yang baik nah, ini diperkuat saja ya ketika pertanyaan yang saya, apakah kemudian ketika ada yang inkar, nah, ini diperkuat saja ya. Ketika ada yang inkar pada sebuah zaman apakah tetap diterima istifadahnya? Nah yang mengingkar katanya kan sudah ada Harus sikot itu, caranya Baik. harus sikot Baik. Kalau yang mungkir itu yang bersangkutan Yang ingkar yang bersangkutan Biangkana hayyan tadi, mungkin Baik. Tapi kalau hanya abal-abal itu Tidak diterima, harus, Baik. Jar, harus sikot Baik. Baik. Terima kasih, terima kasih Saudara Muhaimin, lagi-lagi Ini sebenarnya sebuah maklumat yang Luar biasa ya, hanya saja tidak punya data Pembanding, ah ini lagi Kalau tidak punya data pembanding, kita bandingkan dengan apa Begitu saya nambah, sedikit, moderator. Mau nambahin sedikit, baik. Saudara Wafi menambahkan sedikit, baik. Uh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu ciri-ciri tulisan uh, Haji Imaduddin itu biasanya ketika tentang agitasi, tentang syahroh wal istifadah. Uh, saya manggil Haji loh, sudah ada pak Hajinya. <tuh> itu sudah mahal bagi saya. Uh, nah, jadi Ya ketika beli ini ciri-ciri tulisan beliau itu rata-rata beliau itu membaca sebuah dalil tapi biasanya antara tidak hatam atau beliau berkhianat terhadap dalil itu contoh dalam teks syuhrawal Istifadah jelas ketika dia menggunakan kitab uh, al ghafi al muntahab ternyata di sana jelas la yustarotu fi wujudi syurah wal istifadah ibtisalu mu'amudin nasab tidak ada itu, itu ittifakon semua ulama kemudian yang maksudnya illa ayyuthbita ma yukhalifuhu kata yukhalif kalau baca kitab Imam Ibnu Hajar al-Asqalani cuma satu maka dia seolah-olah dia seorang mukhalif. Padahal dalam kitab-kitab yang lain, ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haitami membahas tentang yukhalif atau tentang at-ta'nu fil nasab, beliau mengatakan ay bidunil ilmi. Maksudnya ketika disampaikan dengan tanpa ilmu atau waza'ik atau sawabit atau doabid, yang sesuai dengan ilmu nasab, maka itu tidak diterima. Itu kalau hatam kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian, terima kasih. Baik Saudara Wafi, ini lagi-lagi uh, ya sekali lagi Saya tidak bisa menyimpulkan apapun Hanya saja tadi maklumat yang diberikan uh, Saudara Muhaimin Dan juga kita perkuat tadi itu sudah uh, menjadi sebuah metodologi mendasar Dalam kita memahami syurawal istifadah begitu Bahwa al istifadah itu lagi-lagi bisa digunakan dalam isbat nasab Tidak kemudian perlu ada Eh, eh, apa namanya eh, Tidak perlu tidak adanya pengingkaran Jadi kalaupun ada pengingkaran Shulalifasul ada Tinggal kita tausik kepada Orang-orang yang kemudian mengingkari ini Apakah kemudian dia eh, Kuat atau tidak, sih atau tidak, begitu ya yeah. Baik